salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Setiansi, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Latar belakang kegiatan aksi nyata ini adalah untuk menerapkan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu terwujudnya Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak yang memiliki nilai dan peranan penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka saya menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan dan berbasis pada sisi positif atau kekuatan yang dimiliki sebuah organisasi. Untuk menerapkan manajemen perubahan dengan model inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, maka saya melakukan pemetaan kekuatan atau sisi positif dari sekolah terlebih dahulu. Salah satu sisi positif yang dimiliki sekolah kami yaitu memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti lab komputer dan wifi di setiap ruang dan kelas. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan dengan menggunakan tahapan bagja, yaitu mengembangkan e-portofolio murid yang kolaboratif dan menarik bagi murid. Seperti apakah kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan? Mari kita simak di video selanjutnya. Pada tahapan perencanaan, saya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Saya juga mengajak rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan e-portofolio murid yang kolaboratif dan menarik bagi murid. Selanjutnya, saya membuka dialog dengan murid terkait pengembangan e-portofolio. Pada saat pelaksanaan kegiatan aksi nyata pengembangan e-portofolio murid yang kolaboratif dan menarik bagi murid, saya melibatkan seluruh murid kelas 10 sebagai proyek murid yang akan mereka kerjakan selama semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Adapun platform yang digunakan adalah Google Sites. Langkah awal yang saya lakukan yaitu pembentukan kelompok atau tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, termasuk siapa yang bertanggung jawab memonitor agar e-portofolio murid menarik dan kolaboratif tetap konsisten. Kemudian saya membuat home website e-portofolio dan mengundang alamat email murid, kemudian mengajak murid untuk berkolaborasi. Selanjutnya yaitu bersama murid menentukan tenggat untuk penyelesaian capaian karya yang realistis untuk setiap kompetensi dasar. Untuk yang proyek, jadi selama satu semester ini nanti kita akan membuat e-portofolio, ya. E-portofolio yaitu portofolio dalam digital. Nah, kita menggunakan Google Site. Di Google Site itu website yaitu dari Google, ya. Nanti bentuknya seperti ini. Tahapan
selanjutnya yaitu refleksi berupa testimoni dari rekan sejawat dan para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Armayanti, mengajar matematika. Alhamdulillah saya sudah kenal lama sama Bu Rini Setyaningsih. Saya bersyukur banget beliau itu pindah ke SMA 1 Ciroas. Saya jadi banyak menimba ilmu pengetahuan dari beliau. Di antaranya, saya udah pernah diajarin tentang bagaimana caranya menutup Google Form, kemudian membuat Padlet, juga membuat portofolio siswa menggunakan Google Site. Demikian Bu Rini, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang belajar sastra Inggris dengan Miss Rini karena beliau orangnya sangat baik, berprestasi, dan murah senyum. Dan saya juga dapat memahami berbagai aplikasi seperti Google Slide, aplikasi Canva, Air Portfolio, dan lain sebagainya. Terima kasih Miss Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aknan Dito Akila. Nama saya Ilal Ferdiansyah. Kami dari kelas 10 IPA 3. Kita akan memberikan tanggapan tentang pembelajaran mengenai e-portofolio. Di website e-portofolio ini, kita dapat menyimpan berkas-berkas atau tugas-tugas menjadi satu file yang utuh. Dan yang pasti, website ini sangat menarik karena kita dapat menuangkan karya-karya berupa tulisan maupun digital yang siswa buat, khususnya dalam pelajaran sastra Inggris. Dan yang pasti, website e-portofolio ini menguntungkan banget nih buat teman-teman semua yang punya karya-karya tulisan atau karya-karya digital. Kalian bisa upload di website e-portofolio. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Aulia from class 5. Learning English with Miss Rini is very fun. The way she explains is very clear and easy to understand. I'm very happy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.